الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله يقول الناس عادة ونقول عبادة قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu lilhuda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan syukuran pada Allah. Allah Ta'ala masih lagi menjamkan umur kita, diberi kesempatan untuk sama-sama terus kita beribadah. Yang saya hormati Muslim dan juga pihak jatuh kuasa surau, pinan daripada semua peringkat, ibu ayah, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita yang kita mulakan dalam pertemuan lepas, iaitu kita bincangkan tentang peribadi cemerlang ibadah Rahman. Ada 12 peribadi cemerlang ibadah Rahman yang telah disimpulkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi berdasarkan surah Al-Furqan, bermula dengan ayat yang ke-63. Dan kita pada malam ini masih lagi berada dalam ayat yang ke-63 pada potongan yang kedua. Dalam pertemuan lepas kita dah sebut tentang sifat ataupun ciri yang pertama ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sifat dan peribadi mereka diterjemahkan dalam bentuk mereka berjalan secara kasarnya yang kita nampak. Namun hakikatnya bukan hanya sekadar mereka berjalan sebagaimana orang biasa yang tidak sombong, tapi yang lebih besar yang kita nampak iaitu sifat dan peribadi mereka yang pertama ialah tawadhu ataupun merendah diri. Hari ini kita sambung dalam ayat yang ke-63 pada sifat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang ni mereka ibadur rahman itu juga, yang keduanya ialah apabila orang jahil menyapa mereka dengan mengucapkan kata-kata yang tak baiklah kita kata, maka ibadur rahman membalas dengan kata-kata yang sejahtera. Yang ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat di sini ialah bagaimana ibadur rahman, iaitu hamba Allah yang layak mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, sifat mereka, walaupun mungkin orang jahil caci maki mereka, sebut mereka, kutuk mereka dengan kata yang tak baik, tapi mereka dah faham itu orang jahil. Jadi sebagai orang yang beriman, orang yang ada, yang layak mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, hebatnya mereka ini, mereka tidak membalas cercaan tersebut, tetapi mereka balas dengan kata-kata yang sejahtera, kata-kata yang baik. Misalnya dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-55, di situ ada satu kisah bagaimana antara satu pandangan kata ini cerita tentang golongan yang mendapat dua ganjaran. Quran sebut mereka ini golongan yang mendapat dua ganjaran. Siapa mereka ini? Mereka ini ialah pendeta-pendeta ataupun mereka yang pernah mengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam semasa sebelum ini, dan ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang telah diperintahkan oleh Allah
maka mereka pun beriman dengan Nabi Muhammad SAW setelah mereka mendengar. Maka mereka beriman dengan dua Nabi ataupun dua kitab. Maka mereka ini Allah Ta'ala kata bagi mereka dua ganjaran. Diriwayatkan bahawa satu hari, satu pandangan kata Raja Najasyi mengarahkan pendeta-pendeta untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tentang Raja Najasyi, sebagaimana kita tahu dalam sirah, ketika mana sahabat-sahabat berhijrah ke Habsyah untuk selamatkan diri mereka. Dan Raja Najasyi ini juga teringat kita kepada satu hadis, yang mana Nabi, mafhum hadis itu, yang kita faham daripada hadis itu, hadis sahih yang menceritakan bahawa Nabi ajak sahabat-sahabat solat jenazah ghaib untuk Raja Najasyi. Bila Nabi dapat maklumat tentang, dia meninggal dunia. Maksudnya, dia mati dalam keadaan Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu riwayat kata Raja Najasyi mengarahkan pendeta-pendeta ini untuk bertemu dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dari riwayat ini kata memang mereka ini pendeta-pendeta yang juga rahib ataupun mereka ini yang datang untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW beberapa soalan. Dia disebutkan bahawa semua persoalan-persoalan mereka tanya itu Nabi boleh jawab dengan baik. Bila Nabi jawab dengan baik, maka Nabi pun membaca surah Yasin sampai habis. Kenapa yang berlaku ialah mereka menangis dan mereka mengakui bahawa mereka pun nak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bagi mereka ini, kata Allah, mereka ini mendapat dua ganjaran. Apa yang berlaku pada ketika itu ialah peristiwa mereka menunjukkan mereka beriman itu berlaku di depan pembesar-pembesar musyrikin, Abu Jahal dan kawan-kawannya lah kita kata. Bila Abu Jahal tengok demikian, Abu Jahal kata, kami tak pernah jumpa orang sebodoh kamu. Kami tak pernah jumpa orang sebodoh kamu. Pertama kali kamu jumpa dengan Muhammad ini, sepatutnya kamu datang dapat maklumat kamu. Tiba-tiba pertama kali kamu jumpa dia, kamu terus beriman. Kami tak pernah jumpa orang sebodoh kamu, kata Abu Jahal kepada mereka ini yang telah beriman. Tuan, Quran sebut, wa idza sami'ul lawa a'radu an faqalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaykum la nabtaghil jahilin. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat 55 surah Al-Qasas disebutkan bahawa apabila mereka mendengar kata-kata yang sia-sia, wa idza sami'u lahu lagha yang sia-sia, apa mereka buat? Mereka berpaling daripadanya. Lalu mereka kata, lana a'maluna wa lakum a'malukum, untuk kami amalan kami, untuk kamu amalan kamu. Salamun alaikum, mereka sebut kata yang sejahtera. Tak pernah sejahtera ke atas kamu. Kami tak nak berdampingan dengan orang yang jahil. Maksudnya, mereka tak nak panjang-panjangkan dia bergaduh dengan orang jahil. Sebab kalau bergaduh dengan Abu Jahal dan kawan-kawan ni, masa tak selesai apa pun. Sebab mereka memang tak faham. Jadi, mereka ini, golongan-golongan tadi, golongan yang telah mendapat dua ganjaran tadi, mereka memilih jalan untuk tidak mahu berpanjangan konfrontasi dengan orang jahil masa itu. Sebab orang jahil ni berdebat lama-lama pun dia tak menang. Sebab tu kata ulama, siapa Imam Syafi'i kata, aku boleh menang berdebat dengan orang yang ada ilmu. Berdebat untuk mencari kebenaran, tapi dia kalah untuk berdebat dengan orang jahil. Sebab orang jahil ni kemuka hujah dalil pun dia buat tak reti itu. Dia nak menang, bukan nak cari kebenaran. Tuan-tuan, jadi jangan panjang-panjangkan, ataupun kita kata jangan mudah terasa hati gapur dengan orang yang jahil. Sebab itu tuan-tuan, kalau tengok pada dalam buku ini, diterjemahkan bahawa sifat yang kedua ibadah rahman ialah murah hati. Murah hati, kalau kita faham murah hati ni, orang suka bagi barang, bagi-bagi sedekah, bagi duit, bagi derma dan sebagainya. Tapi murah hati yang dimaksudkan di sini ialah walaupun orang jahil buat ataupun kata kepada orang yang ibadah rahman ini dengan kata-kata yang tak baik, ibadah rahman tak balas dengan benda yang sama. Tapi mereka balas dengan kata-kata sejahtera. Ibaratnya tuan-tuan, kita dengar cerita jiran sebelah rumah kita, oh kita tak ada, macam-macam dia kutuk kita contohnya, kan? Tiba-tiba tuan-tuan, kita tahu dia kutuk kita tu, kita rajin bagi lagi. Masak si goreng lebih, bagi dekat dia, kan? Esok dia macam dia kata lagi, masak kuih lebih, bagi lagi. Kalau boleh sampai makam itu, maka itu adalah makam yang cukup hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu disebut di sini, maksud orang jahil di sini bukanlah tiada ilmu semata-mata, tetapi diartikan juga sebagai
orang yang buruk akhlak ni, orang yang buruk akhlak ni, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika secara kebetulan orang yang jahil ini menyapa atau menyeru ibadur rahman, maka ibadur rahman berkata, sejahtera atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang jahil. Sebagaimana kita kata cerita kelompok yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang jahil daripada perspektif Al-Quran ialah setiap orang yang derhaka kepada Allah. Mereka menurut hawa nafsu untuk mengalahkan kebenaran dan melayani syahwat untuk mengalahkan akal. Kita ambil cerita tuan-tuan, antaranya disebut di sini, ketika mana dipujuk wanita yang menarik dan mempesonakan, maka Nabi Allah Yusuf AS berkata, dan jika tidak engkau hindarkan aku daripada tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung kepada mereka dan aku menjadi daripada orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, ini berkaitan dengan dugaan yang pernah dihadapi oleh Nabi Allah Yusuf AS. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya dimasukkan kisah Nabi Musa AS. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 67, ada cerita tentang perintah Allah kepada Bani Israel yang telah disampaikan melalui Nabi Musa AS. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini cerita tentang bagaimana Nabi Musa AS berkata kepada kaumnya, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Tuan-tuan, bila Nabi Musa AS kata Allah Subhanahu Wa Taala suruh kamu sembelih lembu, lalu apa kata Bani Israel? Adakah kamu nak jadikan kami ini sebagai kamu permainan, atau kamu nak main-main je ke? Apa jawab Nabi Musa AS? Nabi Musa kata, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang daripada orang yang golongan yang jahil. Tuan, golongan jahil yang melakukan satu benda yang tidak patut. Tuan, bagaimana kita tahu Bani Israel pada ketika itu punyalah mereka cuba nak menyusahkan. Dengan banyak bertanya masa itu, bila Nabi Musa kata sembelih lembu, mereka tanya pula lembu macam mana dan umur macam mana. Tanya-tanya yang hampir-hampir mereka tak boleh nak laksanakan. Sebab apa? Mereka cuba nak berbantah-bantah. Tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang jahil sering mempermainkan masalah yang serius dan mengejek kebenaran. Setiap orang yang derhaka pada Allah, seperti mana dikatakan orang salaf, juga dinamakan orang yang jahil. Tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibadur rahman, dia ingin menjadi orang yang tahap dia ialah martabat keutamaan. Sebagaimana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, cerita tentang hari kiamat. Tuan-tuan, disebutkan bahawa apabila Allah sudah menghimpun seluruh makhluk, maka ada penyeru yang berseru, mana orang-orang yang memiliki keutamaan. Maka ada sekumpulan orang yang jumlahnya tak seberapa ramai berdiri, lalu cepat-cepat pergi ke syurga. Mereka disambut para malaikat yang berkata, kami melihat kamu tergesa-gesa pergi ke syurga, siapa kamu ni? Mereka jawab, kami ialah orang yang memiliki keutamaan. Malaikat tanya, apa keutamaan kamu? Mereka jawab, jika kami dizalimi, maka kami bersabar. Jika kami disakiti, maka kami memaafkan. Jika kami dijahili, maka kami menahan diri. Lalu dikatakan kepada mereka ini, masuklah syurga dan alangkah nikmatnya pahala orang yang beramal. Tuan-tuan, yang kita nak kena faham ialah di sini ada beberapa maqam, kedudukan. Orang yang mungkin orang buat benda tak baik dekat dia, dia balas benda sama. Okey, pada hakikat dia kata tak dosalah dia. Itu martabat keadilan, sama. Sebagaimana kita kata hukum qisas contohnya, luka dibalas luka, bunuh dibalas bunuh, kita kata itu persamaan. Okeylah.
Tetapi orang yang mendapat martabat keutamaan, walaupun mereka disakiti, kalau tadi dalam konteks dicela contohnya, mereka tak balas dengan benda sama, tapi mereka balas dengan kata-kata yang baik. Jadi ini orang yang pada martabat keutamaan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana mudah ceritanya. Contoh kita kata kita nak pergi beli barang, orang pesan lah, nak pergi beli barang kat Pekan Kajang tu, kat situ ada orang gila kan, dia suka mengata kat orang, orang yang lalu situ. Kita pun pergi, tiba-tiba jumpa orang gila. Orang gila ni kutuk kita dengan macam-macam makian. Dan kita pun tahu dia gila. Kalau kita balas balik, duk lawan balas-balas kutuk dia, esok dia keluar cerita, dia kata kat Kajang tu sekarang dah ada dua orang gila. Orang nampak macam duk layan orang gila, orang nampak macam kita pun kena juga. Lepas tu tuan-tuan, jadi kita faham kedudukan bagaimana yang berlaku dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menghadapi orang yang macam-macam. Nabi menghadapi Arab Badui contohnya. Allahu Akbar, Arab Badui ada yang datang tarik Nabi sampai lekat bekas dekat leher Nabi. Jadi Nabi faham orang macam ni, kita kata maafkanlah golongan begini. Sebagaimana orang yang datang mengasari Nabi ataupun dalam keadaan kasar. Contohnya dalam surah Al-Hujurat, cerita pun tentang Hujurat ni bilik lah, cerita tentang bagaimana sekumpulan orang Arab Badui yang datang panggil Nabi tengah berehat masa itu. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Quran sebut innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sungguhnya mereka yang menyeru kamu daripada yang kamu daripada bilik itu, jadi kebanyakan mereka, kata Allah, mereka yang kurang akalnya. Kebanyakan mereka kurang akalnya. Jadi tuan-tuan, Nabi bila faham konteks ayat itu, jadi Nabi fahamlah orang Arab, Arab Badui kasar. Arab Badui kita kata orang asli dah sama kita. Tapi tak semua orang asli begitu. Ada sebahagian-bahagiannya. Ini kasar. Dan kita masuk jumpa orang asli kita, kena sabar. Jangan cepat berhenti. Ada satu kisah tuan, atau kisah rikaan buat orang cerita tuan, atau cerita pengadilan. Dia kata ada satu kisah ni, adalah kumpulan dia orang ni pergi kawasan orang asli. Jadi pagi tu nak pergi sarapan, nak pergi sarapan tuan-tuan, order lah teh tarik. Teh tarik sampai kedai orang asli. Baru nak minum, baru nak minum tiba ada lalat. Dia pun panggil orang tuan kedai, "Cik, kenapa teh tarik ada lalat?" Orang asli ni, dia kadang-kadang dia pandai ayat pusing dia, nak menjawab dia pandai. Dia kata, "Alah cik, teh tarik tu RM1 je, takkan saya nak letak udang dalam tu?" Sungguh juga lah tuan-tuan. Dia kata lalat pun jadilah kan. Jadi kita kalau fikir-fikir, dia duduk main dengan kata buat lebih kurang yang kita mau bawa ke mahkamah atau buat report polis kita. Tapi tuan-tuan, tengoklah siapa depan kita kan, orang asli. Maafkanlah kita kata kan, lalat pun lalat lah kita kata kan, buanglah lalat tu. Tuan-tuan, kita dah faham kata kasar. Kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang macam tu, nampak macam mungkin dia orang yang kemah hidup dia, profesional. Tapi bila dalam hatinya tidak ada agama, kadang-kadang datang dalam keadaan sombong. Tuan-tuan, ibadur rahman, kita yang ada iman tuan-tuan, nak menuju menjadi ibadur rahman, kita lebih memilih jalan kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang berkasar dengan kita sebegini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diceritakan di sini bahawa ada seorang menemui Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lantas memaki dan mengejek-ejeknya. Ibn Abbas dengar saja, lalu dia memandang kepada pembantunya Ikrimah dan berkata, "Wahai Ikrimah, selidikilah orang itu. Apakah dia mempunyai keperluan? Kalau memang dia mempunyai keperluan, penuhilah keperluannya." Seketika itu orang tersebut tunduk kepada kerana rasa malu, dan setelah itu dia pun berlalu pergi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disebut di sini satu kata-kata yang baik. Dia kata, "Jika kamu berbuat baik kepada seseorang, maka kebaikanmu itu akan mengikat dirinya
dengan dirimu dan mendekatkannya denganmu, sebagaimana dikatakan penyair, tundukkan hati manusia dengan berbuat baik kepadanya, kerana hanya kebaikanlah yang dapat menundukkan manusia. Betul kan? Ini walaupun kita kata benda berat, kita ni sebab ada emosi. Orang buat lebih kurang, kita nak balas lebih kurang kadang-kadang. Tapi tuan, kadang-kadang kita nak kena latih diri kita, berusaha untuk bertahan, cuba balas dengan kebaikan kepada orang yang cuba buat benda tak baik pada kita. Itu boleh mengikat hati, kata ulama. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kita nak mencapai martabat itu? Apakah jalan-jalan yang boleh membawa kepada kedudukan demikian? Yakni bermurah hati, yang kita maksudkan orang buat benda tak baik, kita balas dengan benda baik. Dengan apa ataupun tahap mana yang boleh kita mencapai benda demikian? Antaranya ialah, yang pertama, janganlah engkau marah. Ya. Rasulullah SAW sering sangat bagi tahu nasihat pada sahabat-sahabat, la taghdab, jangan kau marah. Dalam hadis yang riwayat lain, Nabi sebut, laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Wahai, dia sebut bahawa Nabi kata, bukanlah orang yang kuat itu orang yang berkuat bergusti, dia kata. Maksudnya bertumbuk ni, menang bertumbuk, bergusti dan sebagainya. Tak. Tapi yang kuat itu, kata Nabi, orang yang boleh kontrol diri dia masa marah. Allahu akbar. Kita kadang-kadang, saya kata di sini, kita kadang-kadang kita terlepas. Bila terlepas tu, cepat-cepatlah kita istighfar. Jadi antaranya kita kata di sini, cuba kita kontrol untuk kita kurang marah. Orang beriman tidak mudah marah dan tidak menyeret jiwanya kepada kemarahan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya kita lihat bab marah, satu hal. Yang keduanya, macam mana kita nak capai kepada kedudukan demikian? Antaranya disebut bahawa, jadilah engkau pemaaf. Tuan, maafkan orang. Tuan, kalau kita ini jenis mudah maafkan orang, insya-Allah orang pun, Allah Ta'ala akan lembutkan hati orang, mudah maafkan kita. Contoh tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, ada orang buat salah pada kita, sebenarnya dia tak perasan pun, dia tak sengaja, tapi dia tak sedar pun. Kalau kita ni jenis suka memaafkan orang, kita pun kena ingat, sebab kadang-kadang kita pun pernah buat salah dalam keadaan kita tak tahu. Orang lain kata, teruklah kita buat salah, kita tak perasan. Tapi tuan-tuan, kalaulah kita ni jenis mudah memaafkan orang, moga-moga Allah Ta'ala pun melembutkan hati orang, mudah memaafkan kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil cerita yang berlaku. Contohnya, ketika mana Nabi Muhammad SAW satu hari didatangi oleh seorang Yahudi. Katakan orang Yahudi datang dengan keadaan kasar, datang jumpa Nabi, maki hamun Nabi. Wahai Muhammad, kamu ini jenis keturunan, kalau berhutang tak reti nak bayar. Macam-macam lah dia kata lebih kurang. Tuan, kita boleh bayang nak apa tindakan Sayyidina Umar masa tu. Sayyidina Umar memang nak ajar dengan pedang je. Nabi halang. Umar, kata Nabi, budak mafumnya ceritanya, sepatutnya kamu nasihat aku supaya bayar hutang. Memang aku ada hutang dengan dia, dan kamu nasihat dia dengan cara baik. Aku ada hutang dengan dia, cumanya dia datang awal daripada tempoh yang dijanjikan. Dia datang awal, tuan-tuan. Lalu Nabi pun kata pada Sayyidina Umar, Umar, langsaikan. Bila Nabi Sayyidina Umar nak langsaikan hutang tu, tiba-tiba Yahudi tadi kata nak jumpa balik dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar heran. Lalu dia kata, sebenarnya dia kata, aku datang tadi nak uji je, dia kata. Sebab apa yang aku baca daripada kitab-kitab terdahulu, bahawa Nabi akhir zaman ini, pemaafnya mengatasi segala tindakan. Tuan-tuan, dengan asbab pemaaf Nabi tadi, si Yahudi tadi memeluk Islam. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita lihat Nabi menghadapi orang Arab Badui? Tuan-tuan, orang Arab Badui yang baru nak kenal Islam, ada yang kencing kat masjid, kan?
Macam mana Nabi hadapi dengan mereka-mereka ini? Tuan-tuan dan hati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya kita lihat, kita ambil kisah yang berlaku semasa pembukaan kota Makkah. Pembukaan kota Makkah. Tuan-tuan, pembukaan kota Makkah, kalau kita ingat, apa yang berlaku, ada riwayat kata tak sampai 10 orang pun yang dihukum bunuh di Makkah. Tu pun yang tak, yang dihukum tu memang kritikal sangat masalah ni, yang dihukum bunuh. Yang lain tuan-tuan dimaafkan. Tuan-tuan, dalam surah Yusuf kita akan melihat misalnya pengajaran yang cukup besar dalam surah Yusuf. Antaranya ialah cerita Nabi Yusuf ni. Tuan-tuan, cerita Nabi Yusuf dalam surah Yusuf tu panjang. Cuma yang saya nak sebut di sini ialah, kalau kita baca cerita Nabi Yusuf itu daripada awal, antara perasaan dalam diri kita ialah kita akan rasa macam marah sangat dekat abang-abang Nabi Yusuf ni. Kita rasa macam geram sangat dekat abang-abang Nabi Yusuf. Sebab apa? Bagi kita, mereka ini dah melampau, kan? Sampai peringkat mereka dengki pada Nabi Yusuf, rancang nak bunuh Nabi Yusuf pada awal, campak dalam perigi. Tuan-tuan, kalaulah kita berada di kedudukan Nabi Yusuf, tuan-tuan, agak-agak macam mana tindakan kita? Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Surah Yusuf yang Allah Ta'ala sebut, nahnu nawussu alika ahsanal qasas, kami ceritakan kepada kamu sebaik-baik cerita. Bahasa ulama, kenapakah surah Yusuf itu dikatakan sebaik-baik kisah? Cerita Nabi Yusuf itu dikaitkan dengan sebaik-baik kisah. Antaranya ialah, kata ulama, penghujungnya penghujung yang membahagiakan. Walaupun kita baca awal cerita Nabi Yusuf itu, kita rasa geram ke abang-abang Nabi Yusuf, kan? Tapi hujung cerita tentang kita tak sangka mereka berubah. Mereka berubah dalam keadaan pada masa yang sama Nabi Yusuf boleh maafkan mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok plotnya. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Yusuf pada ayat yang lebih kurang 91-92, iaitu plot Nabi Yusuf mengaku, akulah Yusuf. Dan Nabi Yusuf berceritalah apa yang ditegur pada abang-abangnya. Ingat balik apa yang kamu buat dalam keadaan kamu jahil dulu. Tuan-tuan, ulama kata Nabi Yusuf menjaga sangat tata susila masa nak tegur abang-abang dia. Walaupun Nabi Yusuf masa tu dia jadi menteri, kan? Nabi Yusuf nak tegur abang-abang dia. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf guna bahasa yang baik. Contohnya, Nabi Yusuf tegur mereka dalam ayat yang ke-89. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Nabi Yusuf kata, tahukah kamu betapa buruknya apa yang kamu telah lakukan kepada Yusuf dan adiknya semasa kamu masih jahil. Jadi jahil ni tak tahu. Maksudnya Nabi Yusuf kata, kamu buat benda begini ni masa kamu tak tahu dulu. Jadi nak ceritanya, seolah-olahnya Nabi Yusuf nak tegur abang dia pun dengan bahasa yang sangat berlapis, iaitu menganggap abang dia buat dosa itu sebab tak tahu. Dia tak kata kamu buat salah dalam keadaan kamu ni zalim, kejam, tak. Tapi Nabi Yusuf anggap bahawa abang dia buat salah ni sebab tak tahu. Sampai tahap itu digunakan bahasa sedemikian rupa. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila begitu abang-abang Nabi Yusuf terkejut. Qalu a innaka la anta Yusuf, adakah kamu Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi, ya aku Yusuf, ini adikku. Qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Tuan, apa kata Nabi Yusuf? Sesungguhnya Allah Taala telah mengurniakan nikmat-Nya kepada kami. Sebenarnya sesiapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah Taala tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Tuan, bila dengar kata begitu, abang-abang Nabi Yusuf rasa bersalah dan rasa insaf. Sebab adik dia boleh, kita kata dengan bahasa-bahasa yang baik, ataupun boleh seolah macam-macam, boleh menerima mereka, boleh menerima balik. Walaupun kita kata kesalahan yang mereka buat ni besar, tapi dia boleh maafkan. Contohnya tuan-tuan, ketika mana abangnya mengaku kesalahan dalam ayat 91,
Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka kata apa? Demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami, yakni disebabkan takwa dan kesabaran. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Jadi abang Nabi Yusuf mengaku bersalah. Jadi apa respon Nabi Yusuf masa itu tuan-tuan? Dia kata, qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf kata, kamu pada hari ini tidak akan ditempelak ataupun disalahkan, yakni disalahkan tentang perkara yang kamu dah terlanjur dulu. Semoga Allah mengampunkan dosa kamu, dan dialah jua yang maha mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Allahu Akbar. Mulianya hati Nabi Yusuf, dia boleh menerima maaf daripada abang-abangnya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat 91 dan juga 92 ini seolah-olah berputar-putar zamannya, dan seolah-olahnya diulang kembali plot ini ketika mana berlakunya pembukaan kota Makkah. Tuan-tuan, bila berlaku pembukaan kota Makkah, Abbas bin Abdul Muttalib berjumpa dengan Abu Sufyan. Abbas kata, Abu Sufyan masuklah Islam, pergi jumpa Muhammad. Abu Sufyan kata, aku tak berani jumpa dalam keadaan aku ni, apa benda yang aku tak buat. Banyak peperangan-peperangan yang Abu Sufyan antara orang penting dalam kelompok musyrikin ataupun musuh lawan Nabi. Dia kata, dalam keadaan hari ini Muhammad berada di kemuncak menguasai dunia, aku bimbang kalau aku pergi jumpa dia, aku dibinasakan ataupun aku dibunuh. Dia risau. Tuan-tuan, Abbas kata, pergilah jumpa. Kalau kamu jumpa dia, Abbas pun ajar kepada Abu Sufyan, kamu jumpa dia, kamu katakan kepada dia. Abbas ajar pada Abu Sufyan, katalah ayat sebagaimana yang digunakan oleh abang-abang Nabi Yusuf, sebagaimana ayat 91 dalam ayat yang kita baca tadi. Lalu diajar pada Abu Sufyan, kata apa? Tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Suruh kata gitu. Abu Sufyan kata, sungguh ke? Ya, pergilah jumpa. Tuan-tuan, bila Nabi, bila Abu Sufyan pergi jumpa Nabi, Nabi tanya, kamu kenapa datang sini? Mereka pada masa tu. Tuan-tuan, lalu Abu Sufyan pun bacakan ayat sebagaimana diajarkan oleh Abbas tadi. Tallahi laqad asarakallahu alina wa in kunna la khati'in. Yang maksudnya, demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami, yang ini sebabkan takwa dan kesabaran kamu. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Tuan-tuan, bila Abu Sufyan baca ayat tu, Nabi terdiam kejap. Nabi terdiam. Kemudian Nabi jawab kepada Abu Sufyan. Apa jawapan Nabi? Nabi jawab sebagaimana yang telah dijawab oleh Nabi Yusuf kepada abang-abangnya. Maka Nabi jawab, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kamu pada hari ini tidak akan ditempelak ataupun disalahkan, yang ini tentang perbuatan kamu dulu yang telah terlanjur. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu, dan dialah jua yang maha mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Allahu Akbar. Bagaimana tuan-tuan, Nabi juga ada jiwa besar, Nabi boleh memaafkan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat pemaaf Nabi, bersabar Nabi, menyebabkan kita lihat ramai orang yang memeluk Islam. Sebab itu tuan-tuan, kata Mustafa Siba'i dalam kitab Sirah tuan-tuan, semasa berlakunya peristiwa Nabi membaca khutbah, khutbah Hajjatul Wada', peristiwa dan khutbah Nabi dalam peristiwa Hajjatul Wada', Adi Haji Perpisahan. Pada ketika itu, kata Mustafa Siba'i, lebih daripada 100,000 sahabat di depan Nabi, yang mana di kalangan 100,000 ini, dulunya mereka ni lah yang menentang ajaran Nabi, mereka lah yang menghina Nabi, mereka yang lawan Nabi. Tapi hari ini tiba-tiba mereka bersama dengan agama dan perjuangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Mustafa Siba'i, tak ada lagi tokoh revolusi dalam dunia ini yang boleh membuat perubahan sebegitu cepat
sebagaimana telah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan Nabi beliau sabar, Nabi beliau bertahan walaupun di kalangan mereka itu ialah musuhnya dulu, tapi ada sifat pemaaf. Tuan, paling senang nak kita kata, kalau surah Yusuf tadi Allah Taala sebut nahnu naqussu alayka ahsanal qasas, kami ceritakan kepada kamu sebab-sebab kisah. Sebab apa dikaitkan sebab-sebab kisah? Sebab penghujung cerita itu penghujung yang membahagiakan banyak pihak, termasuk abang-abang Nabi Yusuf pun insaf. Nabi Yusuf jumpa Nabi Yaakob, Nabi Yaakob jumpa Nabi Yusuf dengan anak-anak yang lain, kan? Jadi penghujung yang baik. Kita pun suka tengok cerita-cerita drama ke movie ke yang hujung ni hujung membahagiakan, kan? Saya selalu kata cerita mudah, tuan-tuan. Kalau yang veteran-veteran ni biasanya cerita P. Ramlee lah, kan? Saya banyak-banyak cerita P. Ramlee, antara yang saya suka tuan-tuan, Tiga Abdul. Penghujung yang membahagiakan. Tengok pada awal cerita tuan-tuan, kita dah rasa macam geram kat Abdul Wahab dengan Abdul Wahid ni, kan? Kalau kita duduk tempat Abdul Wahab, memang lah. Kalau awal cerita pun Abdul Wahab kata apa? Putus saudara. Oh, marahnya dia, kan? Dia tengok abang-abang dia kena jual, dia buat tak tahu je. Sampailah satu malam dia bermimpi berjumpa dengan Ismail Ulam Raja, kan? Bapak dia suruh pergi jumpa dia, peguam apa, Sulaiman Akhlaqin ke apa nama dia, kan? Banyak ada, oh ada harta di luar negara, kan? Lepas pada tuan-tuan, dia pegang wasiat ayah dia untuk apa? Selamatkan abang-abang dia. Tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, perangai Sadiq Sigaraga, kita berasa bengang tuan-tuan. Oh tuan-tuan, Sadiq Sigaraga tuan-tuan, dia boleh sanggup buat perjanjian dengan tuan penasihat 20%, 50% makin naik. Semata-mata apa? Nak jual menantu-menantu dia. Kerana apa? Uang. Kalau tengok cerita tu, kita rasa macam kalau kita duduk tempat dulu, Abu tak maaf dah. Tapi hujungnya tuan-tuan, kita lihat apa yang berlaku ialah Abdul Wahab beli balik abang-abang dia, dibebaskan abang-abang dia, bahkan kakak-kakak ipar dia, bahkan sekali dengan bapa mertuanya sekali. Tuan-tuan, akhirnya mereka hidup kembali dalam keadaan bahagia, dalam keadaan Abdul Wahab boleh maafkan abang-abang, bapa mertua yang plan besar tadi. Tuan-tuan, besarnya jiwa Abdul Wahab. Cuma saya tak pasti tuan-tuan penasihat 20% tu pergi mana hujung cerita. Itu tuan-tuan cari sendiri lah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, bagaimana sifat pemaaf itu benda yang susah, kan? Tetapi bagi mereka yang ada jiwa besar, yang inginkan mendapat martabat keutamaan, benda itu boleh mereka hadapi. Saya nak tengok-tengok cerita Tiga Abdul ni, banyak pengajaran-pengajaran memang lebih kurang dengan cerita Nabi Yusuf. Tak tahulah P. Ramlee dapat idea daripada baca surah Yusuf ke apa. Ya, tuan-tuan, nak ceritanya tuan-tuan, benda itu nampak macam sukar. Kalau kita kembali kepada konteks ayat yang kita bincang tadi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam, ibadur rahman, orang jahil buat mereka lebih kurang, tapi mereka balas dengan benda baik. Dalam cerita tadi, abang-abang Nabi Yusuf buat lebih kurang kepada dia, tapi hujungnya Nabi Yusuf boleh membalas dengan benda yang baik. Abdul Wahab dengan Abdul Wahid tadi buat macam-macam ke Abdul Wahab, hujungnya Abdul Wahab bebaskan abang-abang ni. Tuan-tuan, kita nak ambil pengajaran di sini tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan betapa besarnya nilai berburah hati sebagaimana tajuk perbincangan kita hari ini, iaitu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tadi ibadur rahman ini, kalaupun mereka dicerca, dimaki oleh orang yang jahil, mereka hanya balas dengan kata-kata yang sejahtera. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang berlaku zaman Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz tuan-tuan, cerita tuan-tuan, ada satu cerita, dia kata ada seorang lelaki yang melontarkan kata-kata kasar pada Umar bin Abdul Aziz. Kutuk dia, maki dia. Umar Abdul Aziz memerah fikiran dia, fikir sambil angguk-angguk kepada beberapa kali. Lalu dia berkata pada orang itu, rupanya engkau ingin syaitan membakar diriku dengan pedang kekuasaan, lalu aku berbuat sesuatu terhadap dirimu pada hari ini,
tapi di akhirat engkau berhak dapatkan bahagian daripada aku. Tidak, demi Allah. Jadi tuan, fikir-fikir-fikir orang kiri dia, dia tak balas. Tapi dia kata, tuan, kamu ni seolah nak syaitan bakar diri aku. Supaya dengan, bila aku dah marah sangat ni, aku akan gunakan kuasa yang aku ada sebagai khalifah, aku hukum kamu. Mungkin hari ni aku syoklah boleh hukum kamu, tapi di akhirat esok, kamu berhak untuk minta bahagian daripada aku. Oh tidak, aku tidak sekali-kali akan bagi. Yang ni, dipikir tentang akhirat. Maka, kita lihat di situ, Umar bin Abdul Aziz pun tak jadi nak hukum orang yang cuba nak menyakiti hati dia tadi. Jadi dia cepat-cepat tersedar. Tentu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita lihat, tuan-tuan. Kalau kita tengok pula cerita daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Apa dia kata, tuan-tuan? Anas bin Malik kata, aku menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Demi Allah, selama itu baginda sama sekali tidak pernah ucapkan kata-kata macam mengeluh kepada aku. Tidak pula berkata kepada aku kerana sesuatu, mengapa kamu lakukan begini, mengapa begini. Tak. Allahu Akbar. Besarnya yang Nabi kita kata kontrol. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kadang-kadang dengan pembantu rumah lebih kurang. Walaupun dia pembantu rumah, tuan-tuan, dia tetap manusia, tetap hamba Allah. Yang kita kena tahu, walaupun kita tuan, kita rasa kita tuan, dia pembantu rumah, jangan mudah-mudah, tuan-tuan, kita perlakukan dengan suka hati kita. Salah lebih kurang, tuan, maafkanlah. Tuan-tuan, ini adalah akhlak yang agung yang ada pada Rasulullah SAW. Semua ini berkait dengan urusan-urusan peribadi Nabi. Namun ada kalanya baginda marah jika ada perlanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sebut, baginda tidak marah kepada kepentingan dunia. Tidak seorang pun pernah melihat baginda marah melainkan kerana kebenaran. Tidak ada sesuatu yang bangkitkan amarah baginda melainkan baginda dapat menguasai. Nabi tak pernah marah kecuali benda yang perlu marah. Maksudnya bukan tak kena marah, ada benda yang kita kena marah. Orang hina Nabi, tuan-tuan, contohnya kita kena ada perasaan. Jadi kalau ada perasaan tu biasa. Sebab perasaan tu sebab kita rasa kasih sayang kita pada Nabi. Saya dua ni heboh pula, tuan, cerita ada balik kehina Nabi. Sebut balik kita perkataan-perkataan yang melekatkan Nabi yang pernah disebut over 10 tahun dulu. Tapi disebut balik, kita rasa sensitif dengan hal-hal demikian. Kita kena ada perasaan. Jadi marah dalam hal-hal demikian sebab itu berkaitan dengan batu tubuh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita sangat menyanjungi baginda. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira cukup untuk malam ini. Kita berhenti pada ayat yang ke-63, potongan yang kedua. Dulu pun 63, hari ini 63. InsyaAllah tak ada keizinan kelapangan, kita disambung pada ayat yang seterusnya dalam surah Al-Furqan. Ayat yang akan datang ialah ayat yang ke-64. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk, yang lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disandarkan ke atas insan yang dhaif lagi hina ini. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بسوء القاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء القاتمة وصلى الله على محمد تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan tasbih kafar dan suratunah. Subhanakallah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana fi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.